Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan tutorial ya, cara membuat intro dengan menggunakan aplikasi Wondershare Filmora. Siap. Nah, teman-teman silahkan install dulu Wondershare Filmora-nya. Ya, mau yang versi terbaru, versi lama terserah, yang penting diinstal. Siap. Nah, beli dulu ya, beli dulu. Nah, oke, siap. Nah, ini masih mau membuka, kita lihat sep tampilannya ya. Iya, udah. Kita pertama sekali silakan klik new project. Nih teman-teman, di sini bisa pilih widescreen kah, Instagram kah, portrait kah, standar atau cinema ya. Jadi kita pilih widescreen saja. Oke, new project. Siap. Nah, di sini teman-teman akan dilihatkan tampilan yang begitu sederhana. Media, audio, title, transition, effect, elements, split screen. Nah, caranya gampang banget ya. Kalau mau teman-teman itu buat yang sederhana-sederhana saja, itu teman-teman bisa langsung klik title. Nah, di sini title. Nah, ini teman-teman bisa ambil ya title-nya. Misalnya ini yang ini misalnya. Nah, tinggal geser, tarik ke sini. Nah, ini jadi ya. Ini tinggal klik aja, klik dua kali. Nih. Nah, nanti jadi kayak gini. Udah, tinggal buat aja misalnya Kejar TV. Siap. Nah, di atasnya teman-teman klik. Di sini teman-teman hapus lalu buat channel gitu kan. Channel. Nah, di sini kalau teman-teman mau tambahkan animation bisa, presetnya bisa juga. Nah, coba ini misalnya kuning kan, kuning, siap, oke kan. Nah, ini kalau teman play jadi seperti ini. Siap. Nah, ini tinggal dimasukkan ini aja. Dimasukkan suara gitu kan. Jadi kita masukkan suara, media atau audio di sini, ambil gitu kan. Nih. Atau media di sini kita ambil suaranya misalnya spring. Mana dia snack-nya. Nah, jadi bisa ditambahkan seperti ini, ditarik ya. Kemudian di sini teman-teman klik ini. Nah, biar dia terpotong lalu delete. Nah, kalau udah ini sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, sudah jadi. Mau tambahkan backgroundnya juga boleh, silahkan. Ditambahkan backgroundnya, misalnya backgroundnya kita tambahkan ini ya, projectnya kita klik dua kali di sini, kita tambahkan backgroundnya ini. Picture apa ayam lah, gambar ayam nih. Nah, teman-teman tinggal tambahkan sini gini aja. Tep, ayam ini kan dia kegeser ya, nggak ada isinya gitu kan. Silakan teman-teman turunkan dia ke bawah sini, ini yang ini naikkan ke atas. Nah, jadi ada ayamnya ya. Ayamnya mau ada efek gitu kan. Oke, siap. Ayamnya ini klik dua kali motion, baru teman-teman pilih misalnya ayamnya efeknya goyang-goyang kayak gini atau goyang kanan kiri ya. Nah, goyang-goyang kayak gini sing ya. Jadi pas Kejar TV ini muncul, sing, ayamnya ikut goyang. Nah, gitu. Kalau udah teman-teman langsung aja klik export. Siap. Nah, habis itu teman-teman silahkan pilih formatnya, mau itu MP4, UMC, HEVC, AVI. Biasanya yang terkenal itu MP4, AVI, MKV ya. Kalau 3GP ini kalau nggak salah dulu ya, zaman dulu itu waktu-waktunya yang berbahaya-berbahaya video itu ya. Kemudian kalau mau gambar yang bergerak, GIF atau MP3. Nah, jadi baru habis itu teman-teman save to nya tentukan di mana mau di save. Settingannya teman-teman pilih mau best, better atau good. Yang paling tinggi itu best. Kalau best itu nanti dia bakalan tinggi size-nya ya, size-nya tinggi. Nah, ini jadi 25. Kalau ini kita lihat ini jadi 6,2. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang rendah good aja. Nah, baru oke. Dan teman-teman export. Nah, di sini teman-teman lihat dia akan export sesuai dengan kekuatan dari grafik teman-teman ya, VGA-nya semakin bagus maka. Nah, kalau udah jadi seperti ini. Dan bisa diupload di YouTube teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Mudah-mudahan bisa membuat intro sendiri ya. Jadi nggak payah beli-beli yang berbayar gitu.
Tapi kalau ada duit mau beli yang berbayar yang lebih bagus, ya beli aja, nggak apa-apa.